back to my YouTube channel. Dan berhubung rumah aku sekarang lagi di vlogging, jadi we have to leave karena kita gak boleh stay di rumah selama 2 jam. And jadi sekalian aku mau pergi ngelihat furniture di daerah-daerah Kemang gitu. Apa ya? Semoga ketemu yang cocok. Semoga ketemu yang cocok ya guys. Dan harga cocok juga. Biasa murah soalnya. Iya anjir. Hai guys, ikutan bersih-bersih yuk. Jadi aku bakalan bersih-bersih ceilingnya di atas pakai kurungi dan juga ini dari Hans Hogasan buat anti serangga. Jadi sekalian bersih-bersih jadi sekarang sampai selesai. Senang banget cermin aku udah datang. Ini dari Nyai. Thank you so much Nyai. Manja, jadi aku bisa ngaca-ngaca anda bencongan. Selanjutnya ada pasien terbaru, pasien lagi. Yang datang, wow, ada bos Boba di Sindang, Toko Leo. Hari ini kita bakal pengsui-pengsuian, you know. Hai teman-teman, sekarang aku udah sama Asu Haochin. Silakan susu. Jadi kita lagi mau ngeliat feng shui yang bagus walaupun aku cuma sewa, cuman tetap supaya tahu gitu. Ya namanya juga kodrat Cina, emang harus balik lagi ke Cina, ya enggak? Toilet. Betul. Ini betul. Ini enggak boleh di sini, kalau orang suka di sini bukan boleh. Apanya ininya? WC-nya. WC. Oh. Kloset enggak boleh ngarep sini, pintu ini pintu tuh buruknya itu bos pintu enggak boleh. Oh gitu. Ini udah benar. Itu putih benar, nggak boleh hitam. Oke. Okay. Nah, Shanti juga putih, benar. Karena yang putih enggak ya. Ini udah benar, bagus. Oke. Okay. Gila, 3 tahun lagi cari asuh karena duitnya banyak. Setengah konglo berat. Setengah teman gua konglo. Ada amin. Emang nih mbak gue gak salah-salah. Eh, anda siap? Siap, Ci. Kista. Jangan minum. Apa? Rajungan. Kepiting. Jangan makan kepiting. Takutnya ada kista. Ngomongnya atus tadi. Baru makan kepiting kita. Warisan. Aku suka banget kepiting, say. Suka banget. Terasi. Terasi, waduh sambel juga. Terasinya, bukan sambelnya loh. Udah terasi. Kecilnya. Udah kecilnya. Iya terasi. Oh terasi. Ya, itu dia ada bisa jamurin pista katanya. Mungkin masih remaja kalau ditanya mama. Masih remaja apa masih kecil? Disiplinnya kurang. Benar ya? Kalau sekolah ketinggalan motor, ketinggalan pintu. Sering banget tuh. Tuh, nggak ada tanggung jawab. Kamu juga nggak ada. Ada kepala nggak ada buntut. Iya su.
Jangan dong. Lu hari lu naga untung lu. Sekarang masih jalan naga ini kan yang kecil di sini. Kuda angin-anginan kan kuda tukang lari-larian, tukang lari-larian juga kan masih muda. Sering kelayapan. Betul, betul. Gak apa-apa. Ini kita mesti lompat. Kalau dia jalan kita lompat. Iya, yang jalan bukan lu. Ini diputusin. Ini putusin lu bakal jadi orang jago. Lu sekarang lu di tengah-tengah. Ini kan 15-15 tahun. Jadi ip woman dong. Manusia kan 15-15-15, 60 tahun dihitungnya. Setiap seputaran kemari nantinya. Bahkan nanti kalau jalan-jalannya nanti lu udah umur 70-80 tukang jalannya. Apa artinya? Itu kebanyakan. Wah, jadi nanti ya, sorry sobat komlo. Jadi masa tuanya enak gitu loh. Nah, susah kan ada orang masa mudanya jaya tapi tuanya capek buat apa gitu. Kamu nggak sadar lagi. Kan nama gue itu bikin hati jompo. Nah, tuh. Ini jalan jadi, sosial sebaik kok mungkin. Kok kamu baik sih, Hans? Enggak, dari idenya tuh gue jadi kayak pengen gitu. Oh, dari tahun lalu itu kayak my dream gitu, mau bikin hati jompo. Kita manusia harus banyak berbuat baik sebisa mungkin. Tapi jangan dimaksakan, nggak boleh. Iya. Habis aku ingat itu doa aku kayak ibarat janji sama Tuhan. Oh, harus dijalankan. Tuhan, jadikanlah aku pengantaramu untuk membantu sesamaku. Jadi kalau Tuhan menurut aku susah banget, tapi aku dikasih berkat yang banyak, berarti aku harus lebih karena dikasih banyak berkat, harus kasih lebih banyak lagi berkat kasih orang lain gitu. Satu doa ya.